Mobil antik VW Kodok malam tadi terbakar di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. KPK tetapkan Bupati dan Kepala BPBD Kolaka Timur sebagai tersangka korupsi dana hibah BNPB. Polisi dan massa bentrok dalam unjuk rasa aturan wajib vaksin di Melbourne, Australia. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain tiga berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lainnya. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan resmi melaporkan aktivis Haris Azhar ke Polda Metro Jaya. Bersama saya Fazilah Karunisa, inilah iNews Pagi selengkap. Sebuah mobil VW antik Rabu malam terbakar di Jalan Ragunan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian mesin yang berada di bagian belakang mobil.